Ratusan orang yang tergabung dalam Serikat Pekerja Indonesia atau SPI melakukan unjuk rasa di kantor DPRD Kabupaten Pangkep, Rabu 8 September 2021. Pengunjuk rasa diterima langsung oleh Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Pangkep, Ramli. Ketua Komisi 3 DPRD Pangkep mengaku akan menindaklanjuti aspirasi yang masuk dari para pekerja perusahaan marmer itu. Apa tuntutan dari pihak teman-teman buruh ini bisa mereka ini, karena bisa mereka tunaikan. Intinya sih di situ. Jadi dalam waktu dekat ini akan ada pertemuan lagi? Akan ada pertemuan lagi dalam waktu dekat ini untuk menindaklanjuti hasil pertemuan hari ini. Kepala Dinas Tenaga Kerja Pangkep, Muhammad Ghazali mengaku akan memediasi pekerja dan pihak perusahaan agar haknya terbayarkan. Semoga dengan ada penyelesaian dari pihak perusahaan, dari DPR lah, dari pihak manapun yang mestinya ini kan sudah termasuk hak normatif sekali karena sudah menyangkut upah ceritanya. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Pangkep TV.